Pembukaan jalan lingkar tersebut terletak di Kenegarian Padang Tajoro, Padang Sianta, Kecamatan Empat Koto Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Yaitu merupakan nagari yang paling terhujung berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam. Calon Gubernur Sumatera Barat Farizal yang datang langsung untuk meresmikan jalan lingkar tersebut atas undangan dari tokoh masyarakat setempat. Di samping itu juga calon Gubernur Sumatera Barat Farizal mengatakan pembukaan jalan lingkar tersebut merupakan akses jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat dan sekaligus memudahkan aji petani untuk mengangkut hasil pertanian yang ada di Kenegarian Padang Tajoro, Padang Sianta, Kecamatan Empat Koto, Malintang tersebut. Menurut salah satu tokoh masyarakat, Haji Sagi menyampaikan bahwa salah satu calon gubernur Farizal memenuhi undangan masyarakat untuk meresmikan jalan lingkar yang ada di Kenegarian Padang Tajoro, Padang Sianta, Kecamatan Empat Koto Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, salah satu kebanggaan bagi masyarakat setempat. Ini saya akan memenuhi undangan saudara saya Pak Haji Sagi ya, perantau dari nagari Aur Malintang yang sukses di perantauan. Beliau banyak berbuat di kampung halaman. Kita tadi menyaksikan beliau beberapa sekolah beliau dirikan, kemudian beberapa jalan beliau buka. Hari ini membuka jalan lingkar Sigata. Ini beliau buka di sini, hari ini kita buka. Mudah-mudahan cepat selesai. Ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita di Aur Malintang. Kebun-kebun atau pala-pala yang tertinggal bisa dihidupkan nanti. Rencana saya mungkin taman buah. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Tim iNews melaporkan.